Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction, analisis vokal, content-content review yang saya buat sebelum ini. Especially untuk projek yang terbaru yang saya buat, iaitu All Together No Malaysia. Okay, saya dah dekat seminggu lebih sebab saya agak busy, tak dapat nak release saya punya reaction atau review untuk All Together No Malaysia minggu yang kedua ya. Musim yang kedua, minggu yang kedua. So saya akan buat analisis vokal untuk salah satu peserta All Together No Malaysia musim kedua, minggu yang kedua, iaitu Zamri Zam. Zamri Zam ni kira macam kawan saya lah ya. Dia sahabat saya. Sometimes dia ada juga minta pandangan saya dalam bidang nyanyian. Okay, so saya akan buatkan analisis vokal untuk nyanyian Zamri Zam, All Together No Malaysia, yang nyanyikan lagu Puja ya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pesona, hebatlah Zam. Roma Irama dia bagi kita. Bagimu puja. Wahai, saya dengar yang bahagian yang rubato yang depan ni dia actually dia punya tone tu stabil, cuma dia punya nada-nada gemuruh tu macam kedengaran sikit ya, kedengaran sikit. Ku memujamu melalui lagu. Ku memujamu. Dia more of the daripada first dia nyanyi tu sampai ke bahagian ini. Ku memujamu. Yeah. Nampak macam Zamas macam dia mungkin sebab dia punya tekanan tu kan, tekanan sebab di juri oleh 50 orang, dan saya faham sebenarnya Zamri Zam dia pernah menghadapi pentas yang besar sebelum ni iaitu di Akademi Asia, Dangdut Akademi Asia di Indonesia ya. Tetapi saya nampak Zamri Zam dekat situ sangat-sangat steady. Cuma yang ni mungkin dia punya aura tu, dia punya movement untuk dia punya wave dia, untuk 50 juri ni mungkin macam mencabar sikit. Kita dengar semula sikit kat sini depan ni. Sedap. Ku memujamu melalui lagu. Ku memujamu melalui lagu. Ya. Yeah. Dekat situ macam dia punya nada-nada gemuruh je lah yang kacau sikit. Dia punya apa nama, dia punya note, dia punya melisma tu, dia punya melisma tu, pergerakan note dia, pergerakan vowel di dalam satu note, dia kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai refrain run lah ya, ya, iaitu movement vowel di dalam banyak note ya, tetapi dia punya note tu is ascending, naik, ascending, dia naik note tu, notasi tu naik. Dekat sini so far aku dengar dia punya tempo tu agak perfect ya, dia punya tempo tu de chunoki. Lepas tu dia masuk balik ke dalam tempo yang betul. So far dia punya tempo tu bagus ya. Selajano,
Ye chunoki, ye chunoki. Situ dia lebih tricky di bahagian itu, ya, bahagian itu kalau kita cut ye chuno, ye chunoki, ye chunoki. Dia sikit je kalau kita cut dekat situ, dia macam sedikit tricky lah. Kalau dia tak sempat ambil nafas kat situ, di depan tu mungkin dia akan tersasar dia punya tempo, but sangat-sangat okey, eh? Bagus. Juri semua dah hilang, hilang kewarasan dah. Gitre, gitre. Dekat situ dia bermain dengan kalau kita belajar tentang klasik indie klasik, dia ada Kumel, dia ada Devraswal, dia macam notasi-notasi yang denotasi major minor lah, major minor ni half note half note, ya. Kalau macam sa re ga ma pa ta ni sa, sa ni ta pa ma ga re sa, sa 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 sa, dia jadi half note, dia jadi dekat situ dia jadi minor. Sa re re, dia jadi flat. Sa, tapi dia flat kalau dia sa sa, dia jadi sharp. Dia jadi sa sa re re, dia jadi sharp. Itu benar. Itu kalau kita dengar dia, ini memang dia punya teknik sharp and flat tu, dia memang punya teknik, ya. Kalau kita dengar. Dia bermain dengan Devraswar. Dekat situ dia dia punya dia banyak guna, dia gunakan chest voice untuk menunjang dia punya projection tu. Kalau kita kan situ dengar. Nah, kat sini. Yang mana? Anak tekan ni di floating tapi ke bawah. Tapi dia bawa angkat dia punya kekuatan tu daripada ventrikel, daripada chest tu. Bagus, sedap, sedap. Mitsuba. So far saya tengok apa nama ni, persembahan untuk Zamlizam ni, sahabat saya Zamlizam ni, ya. Actually lagu ni banyak juga membantu dia, sebab Zamlizam kita dah tahu bahawa jiwa dia adalah jiwa irama Malaysia, dangdut, Hindustan, ya, itu jiwanya. Dan satu lagi yang kita tahu, ya, yang saya tahu bahawa jiwa dia bermain pada etnik kreatif ni macam ni, ya. So far untuk opening ni memang bagi saya kalau maaf Zam, ya, saya just bagi tahu untuk persembahan yang ini dia kategori A saja, tapi dia belum plus lagi, kategori A but belum plus. Tapi dapatlah tangkap dia punya rasa, dia punya jiwa tu dapat. Sebab apa? Zam punya tone suara tu dia sangat-sangat menggigit untuk lagu-lagu yang genre macam ni. Ya, cuma kalau saya tengok lagu yang kedua tu macam sedikit masa battle, masa sing off tu, kat situ macam lagu tu macam tak tahu, dia bukan kata tak sesuai dengan suara Zam, dia macam sedikit-sedikit tak berapa kena sikit, ya, dia punya rasa tu. But untuk yang ni memang power, memang power. Okay, so Zam, you pun pergi final, kan? Good luck to final. Okay, itu saja analisis vokal saya untuk Zamlizam. Okay, kalau suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.